Ini Salvator Wet, sorusnya warna dasarnya putih tapi ada gurat-guratannya kayak ivory-ivory gitu, menambah kesan mewahnya sorusnya. Warna dasarnya ini putih sorusnya. Putih tapi soft-soft, ada gurat-guratannya, retak-retakannya kayak keabuannya, kok ungu-unguannya juga dapat sorusnya. Bagus banget. Kayak batu marmer asli, batu marmer alami sorusnya. Bagus banget. Tapi enggak segilap granit ya sorusnya. Tapi ini menurut saya sudah worth it dengan harga Rp75.000 per meternya. Sudah mendapatkan keramik platinum KW1, sudah cutting terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh semuanya yang selalu sehat, ge, amin ya robbal alamin. Selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan segala niat baiknya seluruh semuanya. Amin amin amin. Baik seluruh semuanya, pagi hari ini yang penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, karena itu adalah obat dari segala obat, adalah bahagia, ceria, dan selalu istiqomah seluruh semuanya. Amin amin. Dan mohon maaf kemarin yang review Mas Faisal karena saya juga habis sakit seluruh semuanya, flu. Sedikit flu sorusnya, tapi alhamdulillah sudah membaik dan semoga sorusnya selalu diberi kesehatan, gih. Kuncinya adalah sehat sorusnya, amin. Dan kebahagiaan lah, amin, amin, amin. Baik, kita mau mereview keramik platinum yang turun harga sorusnya. Mohon maaf sorusnya sekali lagi yang kemarin beli harganya beda. Ini kebijakan dari pabrik sorusnya, gih. Bukan dari saya pribadi atau manajemen toko, tidak sorusnya. Dari pabrik memang menurunkan harga, jadi kita harus menyampaikan bahwa harga keramik memang turun, jadi kita harus ikut turun. Jadi untuk kompetisi harga biar tetap bisa imbang, bisa berjualan, dan insya Allah berkah, amin amin. Baik sorusnya, di belakang saya ini truk yang sana bawa Sun Power 2 tronton sorusnya, yang satu bawa platinum. Tapi kalau pengiriman ke rumah sorusnya tidak pakai tronton ya sorusnya, nggih. Pakainya kalau diesel kayak truk pasir itu sorusnya. Oke sorusnya, monggo langsung aja yuk. Ini Salvator Wet sorusnya yang mau kita review. Harganya Rp75.000 per meternya sorusnya. Ini platinum KW1 sorusnya. Kita selalu amanah dan tidak pernah membohongi, mencurangi atau mendolimi sorusnya. KWA Salvator Wet, warna tonalitinya di sini sorusnya, isinya 4 lembar. Harganya itu Rp75.000 per meternya, made in Indonesia sorusnya. Cintailah produk-produk dalam negeri sorusnya, nggih. Biar masyarakat tetap bisa pemberdayaannya bekerja semangat untuk Indonesia. Amin amin amin. Baik sorusnya, kita bacakan dulu petunjuk pemasangannya, nggih. Yang pertama, bersihkan lantai kerja dan basahi dengan air hingga meresap rata. Yang kedua, rendam tegel keramik dengan air bersih 2-4 jam karena masih keramik, jadi harus direndam sorusnya. Tiriskan untuk menghilangkan air yang berlebihan. Yang ketiga, letakkan adukan semen, pasir, dan ratakan dengan kayu atau penggaris panjang. Tinggi adukan untuk ruangan dalam 2 cm, untuk ruangan luar 4 cm. Taburi sedikit semen di atasnya. Yang keempat, pasanglah tegel dengan jarak minimum 3 mili di atas tegel. Jadi semua itu harus pakai nut, walaupun ini sudah cutting seharusnya. Ketuk tegel dengan palu karet secara merata, jangan sampai adukan melebihi permukaan tegel. Yang kelima, setelah selesai pemasangan, letakkan papan pijakan di atas tegel karena tegel tidak boleh injak selama 3-4 hari. Yang keenam, beberapa hari setelah tegel dipasang, isi natnya pakai semen warna atau semen khusus. Dan ini sorusnya itu tadi petunjuk pemasangannya, dan ini standar nasional Indonesia. Oke sorusnya, kita langsung aja ke motifnya. Ini dia sorusnya, wow, Salvator Wet sorusnya. Sangat recommended sorusnya, sangat menurut saya sangat worth it banget dan sangat indah banget sorusnya. Yang sangat glowing, wow, glowingnya sorusnya. Motifnya marmer yang sangat warna abadi, sampai kapanpun enak, sampai detik kapanpun motifnya tetap enak sorusnya. Jadi harga perdusnya itu, mohon maaf saya kalikan dulu sorusnya, Rp108.000 harga perdusnya.
sudah dapat 4 lembar 1,44 meter seharusnya, volume meter perseginya seharusnya. Baik, kita mulai review seharusnya. Ini motifnya itu warna dasarnya itu kayak putih seharusnya, putih tapi ada ivorinya tipis, tapi enggak hampir kelihatan seharusnya, guys. Soft ivorinya itu enggak kelihatan, tapi kayak putih yang kalem lah seharusnya. Terus ada motif marmernya, pekahannya gitu seharusnya. Motifnya ini random, motifnya enggak ketemu seharusnya, tapi kesannya kayak ketemu seharusnya. Karena motifnya marble atau marmer seharusnya. Dan ini sudah cutting keramik ini KW1 seharusnya. Harganya murah, monggo silahkan di order seharusnya. Rp75.000 harga per meternya seharusnya. Kalau per dusnya Rp108.000 seharusnya. Bagus banget, sangat worth it, sangat bagus banget seharusnya. Bagus buat dalam rumah seharusnya. Mas Jan, kalau buat terasnya apa? Menurut saya pribadi seharusnya, kalau saudara aku pakai ini dalamnya, terasnya pakai granit seharusnya. Jadi tampilan depannya tuh mewah, lengo, lebih gilap, lebih glossy, dan tersubsidi, mohon maaf, tersubsidi dengan dalamnya. Pakai ini menurut saya enggak apa-apa seharusnya. Yang penting gebiar depannya itu bagus dulu seharusnya. Dan dalamnya pakai ini, enggak apa-apa seharusnya. Kalau ini toh kalau sudah terpasang, yang penting saudaraku semuanya rajin membersihkan rumahnya, rajin ngepel, kesannya udah kayak granit seharusnya, bahkan melebihi. Rumah itu yang penting bersih, yang penting sehat, bersih, gasik seharusnya, kesannya tetap mewah, kesannya tetap bagus seharusnya. Baik, ini seharusnya di sini motifnya tuh uratnya itu kayak pekahan gitu seharusnya, kayak pekahan marmer seharusnya. Di sini ada marble-marblenya, dan ini random motifnya enggak ketemu, tapi kesannya kayak ketemu. Pekahan uratnya itu kayak coklat atau dark brown gitu seharusnya, yang sangat mewah banget, sangat elegan banget seharusnya, dan menurut saya tuh keren banget seharusnya. Dan ada bias-biasanya marble-marblenya di warna dasarnya itu tetap terasa, guratan-guratan tipis yang di dalamnya itu seharusnya di sini. Nah, ini urat-uratnya itu tetap ada seharusnya. Jadi kesannya itu mewah kayak batu marmer asli, batu marmer alami seharusnya. Bagus banget. Tapi enggak segilap granit ya seharusnya. Tapi ini menurut saya sudah worth it dengan harga Rp75.000 per meternya. Sudah mendapatkan keramik platinum KW1, sudah cutting seharusnya. Dipasang nanti kayak granit seharusnya. Bagus banget dengan kemewahannya, motifnya itu lembut yang enggak terlalu nyolok atau terlalu sangat apa ya seharusnya nggih. Sangat tajam atau terlalu rame enggak seharusnya. Sangat lembut lah. Jadi masih enak untuk di dalam rumah seharusnya. Ini Salvator Wet seharusnya, warna dasarnya putih tapi ada gurat-guratannya kayak ivory-ivory gitu, menambah kesan mewahnya seharusnya. Warna dasarnya ini putih seharusnya, putih tapi soft-soft ada gurat-guratannya, retak-retakannya, kayak keabuannya, kok ungu-unguannya juga dapat seharusnya. Bagus banget. Dan harga perdusnya itu Rp108.000 perdusnya seharusnya, isinya 4 lembar 1,44 meter seharusnya. Sudah gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura, Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banyuwangi, Pol, itu seharusnya Pulau Madura gratis ongkir seharusnya. Baik seharusnya, monggo nikmati dulu nggih video sinematiknya sambil santai di tengah-tengah istirahat seharusnya, biar lebih mantap nanti, biar diedit sama Mas Imam terasnya pakai granit ya Mas Imam ya. Nanti ditulisi bisa pakai granit, ada yang pakai keramik, platinum juga ada warna tuanya, tinggal saudaraku semuanya pilih. Nanti kalau kurang cocok langsung WA aja seharusnya di 085-292-158-647. Nanti Mas, saya videokan ini, fotokan ini, siap melayani Anda semua dengan senang hati, dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan seluruh semuanya. Baik seluruh semuanya, monggo nikmati dulu video sinematiknya. Silahkan seluruh semuanya.
kita siap melayani seluruh semuanya dengan pemotongan garis dan minggul seluruh semuanya. Dan ini di alatnya seluruh semuanya ini. Motongnya itu di sini. Ini sebenarnya ukurannya 60x60. Terus ini dipotong menjadi 30x60 seluruh semuanya dan digaris kayak step nosing seperti ini bikinan kita seluruh semuanya, terus dipinggul. Ujungnya itu dipinggul seperti ini seluruh semuanya. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya. Baik seluruh semuanya, itu tadi video sinematiknya udah diambil sama Mas Imam dan harganya Rp75.000 per meternya. Kalau perdusnya itu Rp108.000, harga perdusnya sudah gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura. Saya koreksi lagi seluruh semuanya, gitu, takutnya salah. Ya benar, Rp108.000 harga perdusnya, sudah gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura, Jawa Barat, Merak, Banten, mana lagi seluruh semuanya, Bandung, Jabodetabek, Jakarta, dan sekitarnya seluruh semuanya, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan semuanya seluruh semuanya, Pati, Kudus, Kebumen, Cilacap, gratis ongkir seluruh semuanya, Jawa Timur juga gratis ongkir, sampai Banyuwangi seluruh semuanya, mau ke Malang, mau ke Kediri, mau ke Blitar, dan lain sebagainya, seluruh semuanya, Surabaya, Sidoarjo, itu gratis ongkir, dan Pulau Madura juga gratis ongkir seluruh semuanya. Monggo, kalau mau berkunjung ke sini silahkan di timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo atau di galeri kita di selatan Terminal Sukoharjo atau di outlet kecil kita di Ponorogo ada seluruh semuanya. Di Sragen sudah buka seluruh semuanya, mohon doa restunya yang rumahnya Sragen dan sekitarnya bisa lihat outlet kita di sana seluruh semuanya. Nanti ada alamatnya di bio seluruh semuanya, mohon maaf di deskripsi bawah ada seluruh semuanya. Atau mau WA silahkan, by online 085-292-158-647. Kita fast response seluruh semuanya di jam kerja, tetap melayani yang tercepat, yang terbaik untuk seluruh semuanya. Baik seluruh semuanya, kalau dari pamit guys seluruh semuanya, nembah nuwun, matur nuwun. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan guys segala niat baik yang seluruh semuanya, amin ya Allah. Dan selalu semangat guys seluruh semuanya, dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Baik seluruh semuanya, kulon derek pamit seluruh semuanya, tunggu dinunggu saling mendoakan, kulon derek pamit, terima kasih, nembah nuwun, dan bila mana ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, enten ngendikane lepati kulon nyun ngapunten sangat derek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh semuanya, nembah nuwun, matur nuwun.